Okay. Nah, semua sudah bisa lihat slide-nya, Bu Guru? Semua sudah bisa lihat slide-nya, Bu Guru? Kalau sudah, angkat satu jempolnya. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama tentang numbers. Kita ulangi dari chapter yang pertama. Ya, nah Ibu Guru harap selama kita Zoom meeting, anak-anak di mute ya. Nanti akan ada saatnya satu demi satu Bu Guru panggil ya. Nanti baru di unmute supaya suara Bu Guru kedengeran. Ya, sudah siap? Are you ready? Kalau ready, raise your thumbs. Jempolnya satu. Ya, semuanya di mute ya. Ya, biar suara Bu Guru kedengaran. Nah, kita mulai ya. Oke. Nah, kita akan belajar numbers 0 until 10. Ya, 0 until 10. Kita ulangi, ucapkan bersama-sama di rumah. Ya, tapi tanpa di-unmute. Jadi tetap aja mute. Ya. Ulangi setelah Bu Guru. Zero. Ayo zero. Diucapkan di rumah. Siapa itu belum di-mute? Tolong di-mute ya. Zero. Di-mute dulu sayang. One. Parta, tolong di-mute dulu ya. Ya. Coba Bu Guru cek dulu nih siapa yang belum di mute nih. Oke. Kalau ada yang belum di mute, Bu Guru tidak akan mulai ya. Supaya tidak rugi nanti tidak terdengar suara Bu Guru. Oke. Semua sudah di-mute ya. Nah, kita mulai ya. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Iya, itu yang sudah kita pelajari dulu ya. Sekarang coba kita... Nah, ini namanya apa? Nol. Nol bahasa Inggrisnya adalah zero. Ya, zero. Berikutnya. Nah, ada satu bebek. Satu bahasa Inggrisnya apa? Coba dihitung bebeknya. One. Ya, one. Ya, one. Tulisannya O, N, dan E. Bacaannya one. Berikutnya. Berapa bebek yang ada ya? Ibu guru minta tolong sama Parta. Nah, Partanya di-unmute dulu ya. Iya, ayo Parta, kita hitung bebek bareng-bareng ya. Hitung bebek, hitung bebek. Nah, itu bebeknya di berapa? One. One. Two. Oh iya, ada berapa bebek, Parta? Ada dua bebek. Bahasa Inggrisnya adalah? Oke, okay. Parta. Sekarang dimiliki lagi ya, Sang, ya. Oke, okay, berikutnya. Berikutnya Ibu minta tolong sama Dev Dan. Iya, sekarang sama Dev Dan. Dev Dan, di-unmute. Wah, ada Elmer itu ya? Oke. Okay.
Devdan, ayo kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa bebek, Devdan? 9, 1, 2, 3. Iya, ada 3 bebek ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Bisa diulang lagi ya. Oke, 3. Ada 3 bebek tulisannya. T-H-R-E-E. Ya, 3. Berikutnya, Bu Guru minta tolong sama Wulan. Nah, Wulan. Iya. Di unmute Wulan. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Yang lain ikut menghitung di rumah. Ya. Iya. Dek Wulan siap ya? Oke. Coba dihitung. 1, 2, 3, yang terakhir 4. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bebek. 4 bahasa Inggrisnya adalah four, tulisannya F, O, U, dan R. Very good, Ulan. Thank you. Dimute lagi ya. Berikutnya, Bu Guru mau nyari kelas A ini. Mana kelas A ini ya? Niloh Gede Yowani. Nah, Niloh Gede Yowani. Kita hitung bareng-bareng ya. Niloh Gede Yowani. Di unmute sayang. Iya. Sudah? Yang tidak ibu guru panggil, jangan di-unmute ya. Yang ibu guru panggil saja. Niloh Gede Yowani. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Nah, berapa ini sayang? Ayo, yang keras ucapin. 1, 2, 3, 4, 5. Pintar sekali. Oke, itu bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jadinya ada 5. Ini jadinya 5. Ya, 5. Nah, sekarang di mute lagi ya, Yowani ya. Sekarang Bu Guru minta tolong sama Una. Ah, Una. Ari Mertawi Guna. Iya, Una. Nama pertama. Halo, Una, di unmute ya. Oke, Una. Iya, kita hitung bareng-bareng ya, Una ya. Iya. Ah, apa ini, Una? 1. 1. Ini? 2. 2. 3, 4, 5, 6. Very good. 6. Ada 6 bebek. Ya, di mute lagi Una ya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, berikutnya. Nah, Bu Guru ingin minta tolong sama siapa ya?
Mana ini kelas A-nya Bu Guru? Oh, Rian. Rian kelas A. Ya? Rian Nirwasita. Iya, Rian Nirwasita. Biar enggak kelas B aja ya. Ya. Rian Nirwasita. Nah, halo Rian. Kita hitung bareng-bareng ya, Rian ya. Nah, dihitung bebeknya berapa ini? Kamu bukan kamu ya. Yang wah. Cara depan gitu. Tadi cuma satu. Yang lagi. Seven. Berapa ini Rian? Seven ya? Oke, ada 7 ya. Ada 7 ducks, ada 7 bebek ya. Kita ulang hitungnya. 1 2 3 4 5 6 and 7. Very good. Next. Nah, sekarang ibu guru mau minta tolong sama Gong Ayana. Gong Ayana. Iya, Gong Ayana. Halo Gong Ayana, selamat pagi. Kita hitung bareng-bareng ya sayang ya. Iya, good morning. Oke. Ini berapa nih, Ge? 1. Gong Ayana kok enggak kedengeran suaranya ya? Apa Bu Guru ini yang kurang gini? Dah, ya. 1 habis itu? 2 3 4 5 6 7 dan 8. Iya, 8. 8 ya. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Very good. Next. Kalau enggak gini, guru mau cari-cari dulu nih muridnya Bu Guru nih. Oh, yang mana yang belum ya? Ini atas nama Samsul Arifin, kayaknya atas nama papanya ini ya. Ya, yang Zoom meetingnya atas nama Samsul Arifin. Ya, Mbak Dianti. Halo sayang, siapa namanya di? Halo. Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Oke, kita hitung bebeknya bareng-bareng. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Very good. Sekarang di mute lagi ya, Ge ya. Wow, ada 9 bebek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 bebek ya. Yang terakhir. Nah, angka yang terakhir ini. Agastya ya, atas nama Agastya dari host-nya mengatakan jangan main-main katanya sayangnya, duduk. Ya, Zoom meeting-nya duduk ya. Ya sayangnya, Agastya ya, duduk Zoom meeting-nya ya, kayak teman-teman ya, jangan lari-lari ya sayangnya. Nah, yang terakhir Ibu Guru minta tolong sama Bintang Ananda. Ya, Bintang Ananda. Halo Bintang. Iya, Bintang, kita hitung bareng-bareng yuk Bintang yuk. Nah, berapa ini Bintang? Iya, ini 1. Berapa Bintang? 2 1
two, three, yeah. four, yeah. Nine, dan terakhir adalah apa ini? Ten. Iya, ten. Ada ten. Ya, wah, gue lihat di mana itu ya kelasnya. Bintik lagi ya sayang ya, bintang ya. Iya, ada ten. Kita belajarnya 0 sampai 10. Kita hitung bareng-bareng di rumah, ya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wah, tepuk tangan. Iya, udah pinter ya. Pantes nilainya bagus-bagus ya anak-anak ya. Nih, ulangan pertama nilai kita bagus-bagus ya. Ternyata anak-anak sudah pintar sekali berhitung. Sampai 10 ya dalam bahasa Inggris. Good job, two thumbs up. Dua jempol ibu guru kasih. Ya. Berikutnya, apa sih materinya berikutnya ya? Wah, chapter 2. Kita belajar tentang color. Iya, warna. Ya, ada berapa warna ya? Ada 11 warna yang sudah kita pelajari. Ya. Yang pertama itu ada blue, red, orange, green, purple, yellow, gray, white, black, pink, and brown. Oke, kita lihat nih. Ada warna apa saja? Kita lihat satu persatu. Ya. Nah, kira-kira ini warna apa ya? Iya, apa namanya warnanya? Warnanya namanya blue. Very good. Yang jawab blue hebat. Ya. Berikutnya. Hah, ini warna apa ini? Iya, ini namanya warna red. Wow, good job yang jawab red di rumah. Ya, red. Next. Nah, warna apa ini? Iya, ini adalah orange. Iya, orange. Berikutnya. Ini adalah warna green. Iya, green ya. Iya, green namanya. Berikutnya, warna apa ini? Ini adalah warna purple. Iya, belum lihat Ayu Kusuma ya. Ini ketut Ayu, sudah bilang purple gitu ya. Purple, belum lihat dari sini. Ya, mulutnya ya, mimik wajahnya. Oh, sudah belum lihat semua, belum lihatnya. Next, ada warna apa? Iya, ini adalah warna yellow. Iya, yellow, kuning, yellow. Nah, ini warna apa? Nah, kurang jelas ya. Ini warna abu-abu. Abu-abu bahasa Inggrisnya gray. Iya, gray. Beda dengan green ya. Ini gray. Berikutnya, ini warna putih. Ya, di dalamnya ini ada warna putih. Putih bahasa Inggrisnya white. Nah, yang ini warna apa? Iya, ini black. Black. Ya. Nah, yang ini adalah warna pink. Iya, ini pink. Berikutnya ada warna coklat. Coklat bahasa Inggrisnya adalah brown. Iya, brown. Ya. Wow, pinter ya anak-anak ya. Sudah hebat. Sekarang bagaimana cara kita menanyakan warna suatu benda? Nah, cara kita adalah kita bertanya dengan what color is benda itu. Ya. Nah, kalau ini adalah ikan, bahasa Inggrisnya fish. Jadi, what color is the fish? Karena warnanya kuning, bahasa Inggrisnya menjadi it is yellow. Ya, it is yellow. Berikutnya, nah, ada warna pensil. Jadi, what color is the pencil. Bahasa Inggrisnya pensil itu pencil.
Karena warnanya merah, jadinya it is red. Ya, sampai sana jelas? Yang terakhir, yang ini. What color is the balloon? Ya, balonnya warna apa? Nah, karena dia hijau, bahasa Inggrisnya it is green. Ya, it is green. Nah, sekarang Bu Guru ingin ajarkan tentang menyebutkan warna favorit kita. Ya. Nah, di sini Bu Guru ketikkan ya. Nah, kalau mau menanyakan warna apa yang kamu suka, itu bahasa Inggrisnya what color do you like? Ya, what color do you like? Kemudian kita menjawabnya dengan I like. Sebutkan warnanya. Nah, Bu Guru akan panggil satu-satu ya. Ya, beberapa orang Bu Guru panggil. Nggak mungkin semua ya, nanti habis waktunya. Contoh Bu Guru Santi ya, kalau ada yang bertanya sama Bu Guru, what color do you like? Nah, Bu Guru sukanya warna biru. Bu Guru akan bilang, I like blue. I like blue. Kayak gitu. Ya, bisa ya? Sekarang coba Ibu Guru panggil nih, Ketut Ayu Kusuma. Iya. Bu Guru tanya warna kesukaan. Halo, Ketut Ayu. Sekarang Bu Guru tanya ya, Gek ya. What color do you like? Ketut suka warna apa, Gek? Green. Green. Ayu bilangnya, I like green. Gimana, Gek? Green. Green, iya pinter ya. I like green. Green itu warna hijau. Oke, dimute lagi ya, Gek ya. Terima kasih. Sekarang Bu Guru tanya lagi nih. Ini. Atas nama papanya kayaknya ini. Imade Darmadi. Iya. Iya, coba ya, Gek ya. Oke. Oke, halo sayangku. Adiknya Degus ya? Ya, Gek ya? Iya, Bu Guru tahu katanya. Oke. Bu Guru tanya sekarang ya, Gek ya. What color do you like? Pink. Pink. Jadi Geknya bilang gimana? I like pink. Coba diulang. I like pink. Pink. Okay, very good. Thank you. Di-mute lagi ya. Iya, okay. Nah, itu dia. Kalau kita mau nanyakan warna kesukaan kita, kita pakai what color do you like? Kemudian kita bilangnya I like dan sebutkan warnanya. Atau kalau anak-anak belum bisa bilang I like, anak-anak bisa bilang langsung warnanya. Misalnya blue, black. It's up to you. Terserah kalian. Yang mana kalian suka. Yang penting kalian mengerti pertanyaannya dan jawabannya tepat. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi kita yang baru. Nah, yang baru kemarin Bu Guru share. Ini adalah tentang fruits. Iya, fruits. Buah-buahan. Siapa yang suka makan buah-buahan? Angkat tangannya. Raise your hands. Ada yang suka makan buah? Devdan gak suka makan buah, Devdan? Suka ya, harus suka. Karena penuh dengan vitamin ya, berguna bagi kita ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, itu ada buah strawberry. Iya, kita kalau kita gabung dengan warnanya, what color is the strawberry? Warna apa strawberry? Iya, strawberry is red. Iya, umumnya strawberry itu warnanya merah ya. Strawberry is red. Berikutnya, ini namanya apple. Apa namanya? Apple. Iya, apple. What color is the apple? Iya, jawabannya apple is red. Iya, merah juga dia ya. Kita lihat kulitnya aja ya. Nggak usah kita lihat isinya. Kan apel isinya putih ya. Lihat kulitnya dulu deh. Berikutnya, ini namanya mango. Siapa yang suka mango? Ada yang suka mango? Wah, Tut Ayu suka mango. Siapa lagi nih? Bu Guru mau lihat lagi ini. Wulan suka mango. Wulan suka mango. Iya. Oke, mango. Nah, mango warnanya, warna kulitnya ya. Mango
is green. Iya, warnanya hijau. Mango is green. Berikutnya ada papaya. Papaya. Ya, papaya. Papaya is green. Warna kulitnya juga hijau. Next, kita punya banana. Iya, banana. Anak-anak bisa bilang banana atau banana. Ya, pisang. Iya, siapa yang suka pisang? Siapa yang onyet di sini? Kan onyet yang suka pisang. Ada onyet di sini. Enggak ya, selain monyet, kita juga harus makan pisang. Ya, biar sehat. Ya, bagus untuk sarapan gitu ya. Ya, banana. Banana warna kulitnya apa? Iya, banana is yellow. Iya, yellow. Kuning. Ya. Berikutnya, nah ini buah luar negeri ini ya. Dua yang kita makan ini. Ini namanya kiwi fruit. Iya, buah kiwi. Kiwi fruit. Iya. Kiwi fruit is brown. Warna kulitnya coklat. Ini mana? Ini mana, Kak? Ah. Bisa? Oh, slide-nya Bu Guru nggak kelihatan ya? Terlihat atau tidak? Kalau yang terlihat, angkat jempolnya. Oh iya, lihat ya. Oke, Bu Guru lanjut kalau gitu ya. Berarti rekamannya gimana, Kak? Sekarang kelihatan? Oke. Bu Guru coba ulang dulu ya, share screen-nya ya. Oke, karena di laptop host-nya nggak terlihat. Ya, Bu Guru ulang lagi sebentar aja ya. Dari fruit gak? Udah kelihatan? Ya. Kita ulang dari fruit-nya ya, sebentar aja ya. Oke. Nah, kita ulang lagi dari sini ya. Strawberry. Strawberry is red. And then apple. Apple is red. Mango. What color is the mango? Mango is green. Papaya. Papaya is green. Banana. What color is that? Banana is yellow. Kiwi fruit. Iya. Kiwi fruit warna kulitnya adalah brown. Kiwi fruit is brown. Star fruit. Belimbing. Ya, star fruit. Nah, kenapa dibilang star fruit? Karena kalau kita potong itu bentuknya kayak bintang katanya anak-anak ya. Jadi star ini, wait a minute. Oke, star ini ya, itu dalam bahasa Inggris artinya adalah bintang, ya, yang star ini. Dan fruit itu buah, ya, buah bintang kalau kita artikan. Nah, tapi ini namanya adalah belimbing. Kalau dipotong bentuknya kayak bintang, ya, star fruit. What color is the star fruit? Iya, star fruit is yellow. Iya, yellow, ya. And then we have avocado. Avocado. Ya, alpukat. Nah, ini buahnya. Enak nih ya, jadiin jus ya. Ya, warna apa avocado? Avocado is green. Iya. Next. Orange. Oke, orange. Orange itu adalah buah jeruk. Nah, warnanya sama, namanya sama. Ya, orange is orange, iya, buah jeruk warnanya orange, ya, itu jingga. Next, ah, yang ini nih, kesukaan Bu Guru nih, namanya watermelon, iya, watermelon, semangka. Warna kulitnya adalah green, iya, watermelon is green. Nah, kalau kita mau menanyakan buah kesukaan, cara bertanyanya adalah, what fruit do you like? Kalau tadi nanya warna kesukaan kan what color do you like? Itu tinggal diganti-ganti aja anak-anak ya. Mau nanya apa aja bisa. Ya, kalau color what color do you like? Kalau fruit what fruit do you like?
Kalau kita suka apel, kita sebutkan dengan I like apple. I like apple. Kayak gitu. Ya. Terus kalau kita suka jeruk gimana, Bu Guru? Ditanya what fruit do you like? Kita jawabnya I like orange. I like orange. Kayak gitu ya. Nah, yang tadi ini. Kalau kita bilang saya suka, itu bahasa Inggrisnya I like. Ya, kalau suka, I like. Misalnya, saya suka semangka, jadinya I like watermelon. I ini artinya saya ya, I itu saya, like itu suka. Watermelon itu semangka, jadinya saya suka semangka. I like watermelon, kayak gitu. Ya. Kemudian kalau tidak suka bahasa Inggrisnya I do not like. Jadi ini kan do, tapi do, artinya do. Ya. I do not like. Misalnya saya tidak suka pepaya. Berarti bahasa Inggrisnya I do not like papaya. Ya, I do not like papaya. Nah, how about you? What fruit do you like? Nah, Bu Guru tanya dua orang. Nah, Bu Guru pilih dua orang ya, menanyakan buah kesukaan. Nah, cara jawabnya seperti ini. Nah, kita bisa bilang I like. Ya, nah Bu Guru pilih I Gusti Agung Ayu. Yang ini ya. Bu Guru suruh unmute nih. Halo, Bu Guru. Iya. Tolong di-unmute. I Gusti Agung Ayu, itu aja kelihatan di layar yang Bu Guru nih. Oh, I Gusti Agung Ayu Ratih. Kelas A kayaknya ya. I Gusti Agung Ayu Ratih. Iya, halo Gek cantik. Iya, halo Gung Ratih. Bu Guru tanya, what fruit do you like? Gung Ratih sukanya apa? Apple. I like? Apple. 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 Iya, oke. Okay. Gung Ratih sukanya apple. I like apple. Kayak gitu ya. Thank you. Very good. Next, Bu Guru akan cari lagi yang mana ya? Mana nih anaknya Bu Guru? Aduh, ada yang tidur itu Bu Guru lihat. Arthur ya, Arthur. Ayo Arthur, get up. Get up and sit. Iya, bangun dan duduk ya nak ya. Coba Arthur yang jawab. Iya, Arthur ganteng. What fruit do you like? Ayo Arthur, Arthur sukanya buah apa sih? Avocado. Sukanya alpukat, wow. Gimana caranya jawab? I like, coba bilang saya. Ya. I like, baru bilang. Evo. I like. Ya. Avocado. Avocado, wih pintar Arthur ya. Wih, hebat Arthur. Oke, di-mute lagi ya Arthur. Oke. Hebat, good job. Berarti udah selesai nih materi kita ya. Tapi ada sesuatu nih, Bu Guru mau kasih sesuatu buat kalian. Ah, we have bonus. Ah, Bu Guru punya bonus. Bonus pelajaran biar bisa anak-anak greeting ya. Greeting itu adalah salam pembuka. Biar kalau ketemu Bu Guru lain kali kalau Bu Guru Zoom, kita bisa mengucapkan salam dengan bahasa Inggris. Nah, singkat aja, sebentar aja ya. Nah, kalau selamat pagi itu bahasa Inggrisnya good morning. Coba diucapin bareng-bareng. Good morning. Gimana? Good morning. Iya. Kalau ketemu Bu Guru pagi-pagi, kalian salam dengan Bu Guru, ucapkan good morning. Kalau Bu Guru bilang good morning, kalian balas dengan good morning. Gitu. Ya. Nah, kalau ketemunya siang-siang sama sore-sore, itu bahasa Inggrisnya adalah good afternoon. Ya, ini ada spasi, tapi kita bacanya nyambung. Ya, good afternoon. Kayak gitu. Ya, good afternoon. Ya, ini selamat siang atau selamat sore, sampai jam 6 sore.
Lewat dari jam 6 sore, itu kita bilangnya good evening. Iya, selamat malam. Ya, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ya. Good evening. Nah, Bobo, nah, kita ketemu kan malam-malam itu bilangnya good evening. Kalau mau pisah, nah, atau mau bilang selamat tidur, selamat malam, tapi kita berpisah, itu disebut dengan good night. Ya, good night. Oke. Okay. Terus kalau mau bilang senang bertemu denganmu, nah, kita bilangnya nice to meet you. Nice to meet you. Kemudian kalau kita mau bilang senang bertemu denganmu juga, kayak gitu ya, kita bilangnya nice to meet you too. Kayak gitu ya, nice to meet you too. Nah, kalau bilang selamat tinggal, nah nanti di akhir Zoom kita bilangnya goodbye. Kayak gitu ya, goodbye. Bisa juga bilangnya see you. Ya, goodbye, selamat tinggal, atau see you, sampai jumpa. Nah, terakhir, kita akan menyanyi bersama-sama greeting song. Ya, coba didengarkan ya. Sambil nyanyikan bareng-bareng, ya. Kedengeran ya? Good morning, good afternoon, good evening, good night, nice to meet you, nice to meet you too. Bye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Lagi sekali. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Oke, okay. See you later. See you later. Sekarang coba semuanya di-unmute. Kita di-unmute semuanya? Iya, semuanya di-unmute ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Sudah? Oke, okay, tanpa musik ya, biar nggak terlalu cepat. Oke, bareng-bareng sama Bu Guru. One, two, three. Good morning, good morning. Dipelajari di rumah ya. Nanti Bu Guru kirim link lagunya. Itu ada di YouTube. Bu Guru kirim linknya lewat. Selamat ya. Coba semuanya bilang good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Kita bilang good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you. Bye, Bu Guru. Nice to meet you. Tuh ada yang bye-bye sama. Sudah ada yang bye-bye, Agastya sudah bye-bye aja. Enggak mau lihat Bu lagi ya. Padahal masih kangen loh. Iya. Dan kalau bilang sampai jumpa, apa? Good bye. Nah, segitu saja materi kita hari ini ya. Cukup banyak ya. Kita cuma review aja ya. Sekarang kita oke, begitu mute lagi biar kedengeran lagi suara Bu Guru ya. Nah, sekian materi kita. Nanti Bu Guru akan share. Ya, nanti anak-anak pelajari dulu. Baru lihat AC ini. Wah, baru Bu Guru lihat. Aduh, sayang sekali ya. Yang lain juga nih, baru semuanya Bu Guru lihat. Berapa aja, nggak apa-apa ya. Akan ada kesempatan lain lagi kita Zoom meeting. Dan
bila perlu ya, ya guru selalu mendoakan kita bisa bertemu, bertatap muka, dan belajar bersama di kelas, ya dalam keadaan normal. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir anak-anak ya, itu doa guru dari dulu. Ya, terima kasih ya anak-anakku semuanya sudah mengikuti Zoom meeting dengan baik sekali. Ya, belajar lagi bahasa Inggris di rumah ya, biar jago bahasa Inggrisnya. Biar bisa ngomong sama bule. Ya, oke. Okay. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye, guru. Oh, iya. Bye-bye semua. Goodbye, Bu Guru. See you. See you, Bu Guru. Bye. Hey, Pina. Evin.